pendistribusian wakaf ini untuk Quran ya, atas nama wakaf. Itu wakaf itu maknanya menahan sesuatu tapi untuk Allah. Allah itu tidak membutuhkan apa-apa. Tapi kenapa ada wakaf untuk Allah? Bukan Allah butuh. Hanya Allah ingin menerima ya, amal siapa saja yang sifatnya ditahan untuk Allah. Walaupun sedikit, itu sudah namanya wakaf. Ini wakaf Quran ya, berarti masya Allah, selama Quran ini dibaca karena untuk Allah, berarti pahalanya wakaf itu sampai kapan? Sampai rusaknya Al-Quran. Insya Allah suatu amal ya, betul-betul akan membawakan keberuntungan bagi siapa pelaksananya, kalau dilakukan dengan penuh semangat, kejujuran dan keikhlasan.